Perkenalkan, nama saya Rosid Ramadan dari Kedai Sufi. Salam Kopi Nusantara. Sini saya mau menyeduh kopi Excelsa dari Wonosalam. Excelsa. Saya mau menyeduh kopi Excelsa memakai dripper V60. Dripper V60 ini ditemukan oleh Profesor Kimia yang bernama ya, Suroka dari Hario Factory. Saya memakai rasio 1 banding 18. Saya memakai gilingan medium coarse. Ini saya mau membasahi kertas visisti untuk menghilangkan bau-bau kertas yang ada di kertas ini supaya tidak mengganggu cita rasa kopi yang nantinya akan disajikan kepada penduduk. Sangat gampang untuk menyeduh V60 ini, tidak perlu repot-repot, juga bisa untuk keperluan menyeduh kopi di rumah. Selanjutnya saya akan melakukan blowing kopi dengan air 2 kali berat kopi. Berat kopi saya ini saya memakai 10 gram, berarti 20. Dan waktu saya memakai 30 detik. Banyak cara untuk memblowing kopi dari dalam. Putaran blowing kopi bisa dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Bisa dibawa. Nah, selanjutnya saya akan membasahi lagi atau menuang lagi. Dan tuangan kedua saya memakai 100 mili dengan menit 1 menit 20. Selanjutnya saya akan melakukan pouring yang ketiga dengan jumlah 180 mili dengan waktu sampai selesai yaitu 2 menit setengah. Tunggu selesai kopi. Sini kita sudah selesai itu Excelsa hanya semua yang kopi khasnya Jember. Baunya akan mencicipi kopi Excelsa khasnya Jember ini yang katanya rasanya seperti ada emang. Selanjutnya saya akan mencicipi rasa kopi ini. Akan mencicipi kopi Excelsa khasnya Jombang ini yang katanya rasanya seperti ada naga-naganya. Baunya aja sudah harum. Selanjutnya saya akan mencicipi rasa kopi ini. Enak sekali rasanya. Salam Kopi Sufi, kopi cerdas ala Sufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.